Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutorial Mebel. Di video kali ini kita akan membahas permintaan tentang bagaimana memasang pintu kaca ya. Nah, ini pintu kacanya kayak gini ya, kacanya 5 mili, nanti ada multiplex sama melamindo 12 mili ya. Jadi ini di pakai list, listnya kayak gini ya. Nah, ini nanti dipotong dulu listnya, kayak gini. Ini pakai list albini ya. Jadi list U kayak gini. Jadi ini dipakein silen ya untuk anunya. Pakai silen untuk merekatkan listnya ini dengan multiplex sama kacanya ini ya. Yang sini juga nanti dipakein list. Nah, ini untuk pintu-pintu kaca yang lemari yang tinggi. Ini sebelumnya pintu kaca dengan multiplex kita lem pakai lem kuning ya. Nah, ini kita lem. Jadi ini nempelnya antar kaca dengan multiplex kita kasih lem. Kayak gitu. Lem kuning biasa. Ya, lem yang dipegang Pak Bambang. Nah, gitu. Ini kebetulan saya pakai lem 168 ya. Produknya Fox. Untuk pinggir-pinggirnya, untuk pertemuannya kita latar dulu. Tulisnya kayak gini ya. Biasanya untuk list biasanya ini listnya list U. Nah, nanti di frame muter ya. Nanti di frame muter. Untuk pintu kaca supaya bisa dikasih kunci ini ya, biasanya kita kasih enggak kaca full tapi dikasih HPL sama triplex untuk bagian tengahnya supaya bisa dikasih kunci. Untuk motongnya list aluminiumnya pakai pakai gergaji ini ya. Potong miring 100, dipotong miring 45 derajat ya. Nah, jadi nanti ketemukan pinggir-pinggir kayak gini. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.